Saya datang ke situ melihat banyak korban dan sebagainya, ketegangan, ada anak muda, mungkin dia kena gas, dia lihat saya, dia teriak, "Pak Prabowo, Pak Prabowo, kami siap mati untuk Bapak." Saya shock, saya langsung berlutut, saya bilang, "Berhenti, saya tidak mau kau mati untuk saya. Kamu harus hidup untuk orang tuamu dan untuk Indonesia." Di situ saya sadar bahwa situasi sudah tidak bagus, dan di situ saya putuskan, kalau Anda cinta sama saya, Anda harus pulang semua. Itu saya minta. Akhirnya sebagian besar, saya kira semuanya pulang.